Beredar di media sosial sebuah foto yang menunjukkan dugaan jamuan makan siang Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dua tersangka kasus surat jalan Joko Chandra. Dua tersangka tersebut adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo. Terkait viralnya tersebut, Kejaksaan Agung memberikan klarifikasinya. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Hari Setiono mengatakan pemberian makan siang tersebut bukanlah jamuan. Menurutnya, hal itu adalah hal yang lazim dilakukan dan sesuai dengan prosedur. Hari menambahkan bedanya saat itu pihak Kejari Jakarta Selatan tidak sempat memesan menu nasi kotak sehingga menggantinya dengan menu soto yang dipesan di kantin Kejari. Selain itu, menu yang diberikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dikutip dari tribunews.com Selasa 20 Oktober 2020, Hari menyebutkan beberapa poin-poin klarifikasinya. Ada 6 poin yang disampaikannya. Sementara itu, dikutip dari kompas.com Selasa 20 Oktober 2020, pengacara Prasetyo bernama Petrus Balapationa tidak menyangka momen itu jadi viral di media sosial. Ia juga menyebut hal yang sama bahwa jamuan makan siang itu adalah hal yang wajar dan bukan hal yang luar biasa. Menurutnya, ada pihak-pihak yang menarasikan foto tersebut secara negatif hingga menjadi viral. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.